Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking troll. Bitch, you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we. Hello, welcome to AJBS Prakasa. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatur pencerahan di HP secara maksimal. Saya berpengalaman di HP saya yang baru ini, Everquest Gen Pro X. Nah, di waktu malam hari, saya operasikan HP saya itu sangat terang sekali. Padahal di bagian pencerahan itu sudah saya turunin secara maksimal, tapi tetap aja silau. Dan di mata itu tidak enak sekali. Serasa di mata itu kering banget. Nah, aku ada solusinya. Saya menggunakan aplikasi S Filter. Anda bisa cari di Google Play dengan cara buka Google Play. Nah, di situ di bagian searching itu ketik S Filter. Nanti ketemu aplikasinya. Sekarang buka S Filter lalu install. Waiting for moment. Nah, sekarang sudah selesai. Kita buka sekarang. Nah, di aplikasi ini memiliki banyak fitur. Tetapi kalau Anda beli yang premium, tapi meskipun ini belum premium, sudah sangat membantu sekali. Yang diutamakan itu filternya. Kita coba aktifkan di bagian pojok atas. Nah, ini sudah ke filter. Tapi warnanya tidak sesuai kataku. Karena tidak natural, saya lebih suka warna yang hitam. Serasa lebih natural begitu. Anda juga bisa mengatur pencahayaan tersebut tanpa menggunakan aplikasi itu lagi. Dengan cara menarik di bagian status bar, lalu di setting itu persentasenya. Jika ingin tidak ribet lagi, Anda bisa menambahkan widget. Nah, nanti itu akan tampil di bagian depan. Kelihatan seperti matahari itu. Nanti kalau misalnya dipencet, nanti matahari itu akan berubah menjadi biru dan layar menjadi gelap. Nah, kekurangan di aplikasi ini, jika Anda ingin screenshot atau mengambil gambar di layar HP tersebut, akan terlihat gelap sekali. Jika ingin tidak terjadi hal tersebut, maka ketuk bagian widget itu, nanti kembali terang lalu screenshot lagi. Memang setiap aplikasi itu ada plus minusnya. Oke, terima kasih telah melihat video ini hingga selesai. Please like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih.